Assalamualaikum, welcome to my tutorial. Hai Bunda dan Jojo Kecista Kreatif. Kali ini saya akan membuat tutorial Lambrusta Gujunta yang lagi hits. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan seperti ada pita satin, ada pakute, ada rantai mucin, mahkota, tang, kayak dua tang ya Bunda, dan ada korek khasnya, gunting, dan ada peniti serta glue gun. Oke, langsung aja kita buat. Ini penampakan bros dagu junta yang akan saya buat ya Bun ya di tutorial kali ini. Seperti ini penampakannya. Oke, langsung ya. Ini saya pakai pita satin yang ukuran 2,5. Pita satin ukuran 25 Bun ya. 2,5 cm. Kita lipat dan kita gunting ya. Oke. Ini kita yang atasnya kita lipat lagi, membentuk seperti layang-layang kecil ya. Nih. Lalu ujungnya kita gunting dan bakar. Lalu ininya juga kita rapikan ya. Nah, jadi seperti ini bunya kita.
Lantainya sudah siap ya Bun ya, sudah jadi. Kita tinggal pasang saja brosnya. Saya pakai peniti yang ukuran 2,5 ya, 2,5. Dan ini ada aplikasi dasi kupu-kupu, bisa dilihat di tutorial saya yang sebelumnya ya. Nanti saya bagi linknya di kolom deskripsi tutorial ini. Kan langsung aja ya. Untuk menempelkannya saya pakai paku ki untuk menempelkan ke brosnya ya. Untuk bantuan pakai paku ki. Selesai, inilah bros dagu juntai yang lagi hits atau lagi kekinian. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video tutorial terbaru saya. Happy crafting Bunda! Semoga suka sama tutorial-tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.